Setelah disemayamkan di rumah duka di kawasan Cirende, Bambang Mustari Sadino atau yang akrab disapa Bob Sadino dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Keluarga, kerabat, sahabat, dan ratusan pelayat mengiringi jenazah pengusaha eksentrik menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Bob Sadino dikenal sebagai sosok inspiratif untuk semua kalangan. Sukses merintis usaha peternakan dan perkebunan hingga memiliki jaringan toko untuk penjualan hasil peternakan dan perkebunannya. Selain gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, Om Bob, begitu ia biasa disapa, juga terkenal dengan gaya eksentriknya. Selalu mengenakan celana pendek dalam setiap acara apapun. Bob Sadino wafat di usia 81 tahun pada Senin petang kemarin akibat penyakit komplikasi yang diderita. Bob Sadino meninggalkan 2 putri serta 4 cucu. Selamat jalan, Om Bob. Dari Jakarta, Syafaati Suryo, Wahyudin Danis, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.